Kerajaan akan menyegerakan pelaksanaan skim upah yang lebih adil dan munasabah kepada penjawat awam, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata kerajaan tidak dapat menyegerakan pelaksanaannya tahun lalu kerana kedudukan kewangan negara selain mewarisi hutang yang tinggi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Peluncuran Sistem Pangkalan Data Utama Padu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Anwar sebelum ini dilaporkan berkata skim gaji baharu untuk penjawat awam akan diumumkan sebelum akhir tahun ini. Penjawat awam memang begitu membanggakan. Kalau ada pun kelemahan kecil yang akan dipantau oleh SPRM, itu kerja asing. Tetapi umumnya secara menyeluruh sangat membanggakan, dan oleh itu kita memutuskan untuk menyegerakan pelaksanaan skim upah yang lebih adil dan munasabah kepada penjawat awam. Saudara harus percaya, kita tidak dapat menyegerakan awal tahun lalu kerana kita warisi kedudukan kewangan yang sangat merumitkan. Hutang negara pada masa itu masih 1.5 trilion ringgit dan defisit 5.6%. Kita alhamdulillah dengan kerjasama semua pimpinan, Jemaah Menteri, Ketua-Ketua Setiausaha dan seluruh kementerian dan agensi dan sektor swasta, kita dapat kurangkan menjadi 5%. Ya. Maknanya, kalau kita ada fokus yang jelas dan komitmen iltizam untuk melaksanakan dengan baik, itqan fil amal, dengan cekap dan dengan kesungguhan, saya percaya ia boleh dilakukan. Seperti mana peluncuran padu pada hari ini. Sudah masih ingat? Masih ingat? Ini 2 Januari tahun Masihi. Maknanya, semasa kebanyakan kita ambil waktu untuk cuti sedikit, ini tenaga induk di sini tak dapat cuti kerana nak menyiapkan peluncuran pada hari ini.